Oke, guys, ini liputan kejadian banjir yang sedang menimpa masyarakat Kalimantan Selatan, dan ini dengan kedalaman yang berbeda-beda. Kalau saya tinggal di Banjarmasin, alhamdulillah masih di atas lutut kalau di daerah saya, tapi di kabupaten lain ada yang sudah sangat parah. Dan mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang baik untuk kami, dan mohon doa kepada semuanya. Mudah-mudahan banjir di tempat kami, di kota Banjarmasin, di seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan segera surut, dan kami bisa kembali menjalankan kehidupan yang normal seperti biasa. Mohon doanya ya. Silakan disimak videonya dan selalu doakan kami. Terima kasih. Syukur banget masih ada yang jualan, meskipun cuma beberapa orang. Nyetok ikan sebisanya, terus bagi dulu sama ibu saya. Lihat temennya, kebetulan agak rendah. Dan kesian, udah mungkin mau sih ya. Nah, di sini ada anak-anak yang air. Yang di Barabai siang lagi, guys, mereka itu mungkin banjir bandang masih. Ini rumah tuh dari mobil.
Ambil tengah, jangan sampai keluar jalur. Take my hand and hold it tight. Iya, itu warga ada helm, sendal. Nah, ini ada kendala rintangan di depannya. Apakah ada mobil yang macet, mogok, atau ada apa itu kira-kira itu? Belum dapat informasi ini. Iya, kita coba lagi. Siapa tahu ada kayak ajaiban. Tetap semangat. Wah, itulah rintangan di situ di depan itu. Ya, ini salah satu contoh perkampungan warga desa Kunyit RT berapa ini? Di perkiraan ini ada sekitar 200 sampai 300 rumah penghuni di sini. Ini sudah terendam, kelihatan atapnya aja itu. Ambil ya di aspal. Ikut bantret fotokan. Ya. Jangan terlalu jauh lah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Nah, jangan mogok sini. Ya, inilah warga Kunyit yang siap-siap mengungsi menunggu bantuan. Oh, ini bendungannya. Nah, ini pintu air tidak terbendung lagi untuk mengalir airnya sampai meluap irigasi ini. Gas tinggi. Tadi ada insiden tadi, mobil terlalu ke kiri ngambil, mungkin berlawanan arah dengan mobil satunya. Mudah-mudahan ini bisa teratas ini, membawa gas LPG. Tapi sampai saat ini belum kita lihat, baik itu dari SAR, dari pihak kepolisian, maupun tim relawan, sampai saat ini masih dari warga sekitar ini. Yesus sama.
missing someone. Love is how you're missing someone. Love is Pak Sabir, apa yang menjadi pangkal permasalahan mungkin di luar cuaca ekstrim, apa yang menjadi permasalahan sehingga banjir begitu luas dan kondisinya belum surut hingga saat ini? Adakah kemudian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia? Oh, kalau penyebabnya adalah kita ketahui bahwa ini cuaca yang ekstrim ya, ada La Nina di mana curah hujannya sangat tinggi sekali, lebat dan berhari-hari gitu, dan air sudah mulai turun, cuma agak lambat gitu. Memang ada aliran sungai atau das yang harus menjadi perhatian kita pada saatnya untuk lebih mempercepat turunnya air itu ke daerah-daerah yang akhirnya menuju laut. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala dan musibah terkhusus Indonesia, terkhusus Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, kekuasaanmu tiada terbatas. Kami memohon dan meminta agar bala dan musibah yang datang dalam kehidupan kami, Kau angkat, Kau lepaskan bala dan musibah itu. Seandainya mungkin bala itu belum Engkau angkat, ajari kami untuk mengerti, ajari kami untuk memahami, ajari kami untuk menuruti dan memandang kebaikan-kebaikan-Mu. Ya Allah, ampuni kami semua. Ini karena dosa kami, karena kesalahan kami. Ampuni ya Allah kami semua. Dan dengan teguran yang Kau datangkan dalam setiap waktu dan saat, mudah-mudahan kami mendapat pelajaran bahwa atap dunia sungguh sudah sakit. Allahumma afina wal muslimina min balaik. اللهم عافنا والمسلمين من بلائك اللهم عافنا والمسلمين من بلائك والطف بنا في قضائك وأوزعنا شكر نعمائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا نعم المولى يا نعم المولى يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا عالم بما يكون اللهم يا عالم بما يكون واكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون اللهم يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل حتى لا ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا يسر أمورنا واقضي جميع حاجاتنا والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.